Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memainkan sebuah permainan yang mainannya ini merupakan mainan zaman dahulu dan sekarang viral kembali dan banyak dimainkan oleh anak-anak bahkan orang-orang dewasa. Kemarin saya beli, harganya itu 10.000 di pasar, belum dirakit, tapi harus kita rakit dulu. Dan sekarang saya akan mencoba untuk merakitnya dan juga untuk memainkannya. Ini dia lato-lato yang tadi saya ceritakan, yang saya beli di pasar dengan harga Rp10.000, dengan tali, kemudian ring. Yang pertama, masukkan tali tersebut ke dalam lato-latonya untuk diikat. Ikatannya boleh satu atau dua kali, tapi saya lebih menyarankan untuk dua kali agar lebih kuat. Selanjutnya, tali dimasukkan ke ring. Usahakan talinya yang rapi supaya memasukkan ke dalam ringnya itu mudah. Masukkan kembali ke dalam lubang yang satunya. Nah, setelah masuk, kita tinggal mengikat tali tersebut ke lato-lato yang satunya lagi. Prosesnya sama seperti yang tadi, kita mengikatnya dua kali supaya lebih kuat saat nanti kita mainkan tidak lepas. Nah, kita tarik, kemudian kalau sudah dirasa kuat, kita tinggal merapihkannya dan menguncinya dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, maka kita tinggal mencari titik imbangnya. Usahakan seimbang antara lato-lato yang satu dengan yang satunya lagi. Kalau sudah dirasa seimbang, kita tinggal memasukkan dua jari atau satu jari. Tergantung kita nyamannya berapa jari. Nah, kalau kita nyamannya di dua jari, berarti kita ikatnya pas dua jari tersebut. Nah, kita tinggal tarik, kemudian jadi deh. Mari kita mencoba untuk memainkannya. Saatnya kita mengatakan sempurna.